Dan pemirsa, sebanyak 15 perwakilan dari PPMI melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Teddy Rusvendi Sutisna. Berikut informasi selengkapnya. Setelah aksinya tertahan di depan gedung pemerintah Kabupaten Karawang, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Haji Teddy Rusvendi Sutisna, di ruang rapat pemerintah Kabupaten Karawang. Dalam tuntutannya kepada pemerintah Kabupaten Karawang, masing-masing pekerja dari perusahaan yang memperkerjakan mereka menuntut adanya kepastian status pekerja, terutama ketentuan upah yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Karawang. Sebenarnya dasar permasalahan dari segi upah pun kita bermasalahkan. Dari tahun 2013 itu kita ditangguhkan tanpa ada keterangan penjelasan akhirnya. Penangguhannya seperti apa dan sampai detik saat ini tidak ada penyelesaian dari pihak manajemen. Menurut Helmi, seksi bidang dakwah PPMI dilakukannya aksi ini karena miris melihat perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pegawainya sesuka hatinya dan tidak mau mengikuti aturan-aturan pemerintah Kabupaten Karawang. Seperti biasa sebenarnya kalau namanya serikat, ya pasti memikirkan anggotanya. Yang mana saat sekarang ini berlarut-larutnya permasalahan-permasalahan yang timbul di perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melaksanakan aturan Undang-Undang 13 tahun 2003, yang permasalahan ini mem-PHK sesuka hati mereka, kemudian tidak mau mengikuti aturan-aturan perundang-undangan, termasuk seperti PT Royal. Sebenarnya ini sudah berlarut sekali. Dia juga menambahkan sampai kapanpun PPMI akan membela anggotanya bila anggotanya tersebut ada di jalan yang benar. Dari Karawang, Jawa Barat, Amirullah untuk Kumuning TV.